Pernah belajar tentang fikih setan? Itu harus belajar. Anda kenal malaikat tapi nggak kenal setan. Seperti tahu jalan mulus tapi tidak pernah tahu lubangnya. Hati-hati. Itu saking bahayanya. Itu langsung oleh Allah. Cara kerjanya ditampilkan di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Yufarniquna bihi bainal mar'i wazawji. Ada setan yang punya tugas ingin memecah belah harmonisasi rumah tangga. Anda mesti kenal itu. Ya, hati-hati, setan ini pekerjaannya bagaimana caranya manusia bermaksiat. Kalau sebelum nikah itu pasti akan didekat-dekatkan tuh supaya maksiat, padahal akad belum. Baru kenal, sudah jalan, naik beca berdua, seakan beca milik bersama, tukang beca enggak ada gitu kan, jalan aja. Ya, gimana caranya maksiat? Tapi setelah menikah, demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling menjengkelkan kecuali pasangan sendiri. Dibuat bermaksiat itu, dibuat supaya ada pisah, supaya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.